dengarkanlah saya orang tuanya, karena dari kecil anak ini saya sudah didik, Pak. Sudah saya ajarin anak ini agar selalu tanggung jawab dalam tugas, harus selalu patuh dan hormat kepada dimanapun berada dalam pekerjaannya maupun bertemu kepada siapa yang ada di sekitarnya. Ini apa? Atas kehilangan kematian anak saya ini, saya sangat hancur hati saya. Tahu saya anak ini bertugas dengan baik. Dalam komunikasi pernah dia bercerita masalah beradanya. Cuma dia mengatakan, "Ma, ada kawan saya yang baru masuk kerja. Saya iman loh, Mama." Itulah saking anak ini perhatian kepada temannya. Cuma sekitar itu, Bapak, yang kami tahu informasi dan cerita dari anak saya almarhum Yosua.